Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta Trigona dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya di channel Emi Petualang. Oke, teman-teman semua, pada pagi hari ini mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas-aktivitas teman-teman ya. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan mengecek koloni yang ada di toppingan ya, yang kita pasang 2 bulan yang lalu dan ada juga yang sudah 1 bulan. Oke, ini keadaannya ya, teman-teman. Ini keadaan koloni yang sudah 2 bulan ya. Telurnya sudah naik. Dan ini kita akan pecah, tinggal 1 bulan kita akan pecah ya, teman-teman. Dan ini yang ada madunya ya. Ini telur tidak naik tapi madu. Nah, yang kita harapkan madu ya, teman-teman. Tapi kalau telur naik ya kita pecah ya. Di sini kita mempunyai toppingan 100 lebih ya, teman-teman. Jenis Clepiaris semua. Ini ya, teman-teman bisa lihat madunya yang sudah 2 bulan dari pemasangan ya, teman-teman. Thank you.
sampai di sini dulu video kita kali ini tentang pengecekan lebah trigona clepiaris yang ada di stup Topingan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk motivasi bagi teman-teman pemula. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.